dan sesuatu yang baik. Jadi ini persoalan yang menjadi yang dibangkitkan oleh Imam Ghazali rahimahullah. Beliau mengkritik para alim ulama pada zaman beliau yang telah menyalahgunakan ilmu untuk mendapat kedudukan dunia, untuk mendekati kaum pemerintah dengan tujuan untuk mendapat habuan-habuan pribadi. Ini persoalan korupsi yang dibangkitkan oleh Imam Ghazali. Baik, kalau begitu timbul persoalan, kita tanyakan persoalan, kenapa manusia yang patutnya terpelajar, terdidik, dia tahu apa yang betul, apa yang tak betul, kenapa dia masih memilih soalan memilih untuk buat perkara yang salah? Jadi ini persoalan yang ini pun sebenarnya persoalan yang lama sudah dibincangkan oleh pemikir-pemikir seperti Socrates dan Aristotle sendiri. Bagaimana seorang itu boleh bertindak bertentangan dengan dia punya kesedaran? Yang dia sedar, dia tahu ini salah tapi dia masih buat. Jadi bagaimana kita nak menjawab persoalan ini? Kenapa orang buat benda yang salah dalam keadaan dia tahu? Jadi jawapan kepada persoalan ini kita akan temui apabila kita menghalusi apa sebenarnya yang difahami dengan kebahagiaan. Apa sebenarnya orang itu faham dengan kebahagiaan? Apa yang dimaksudkan dengan kebahagiaan? Kerana setiap tindakan yang kita lakukan, selamat yang akhir sekali adalah untuk mencapai kebahagiaan. Sesapa sekali buat sekalipun, mesti dia akan fikir dia buat macam ini kerana perkara ini akan memberikan kebahagiaan kepadanya. Memberikan suatu kebaikan untuk dirinya. Jadi kita nak tahu apakah sebenarnya yang dia fahami dengan kebahagiaan itu. Jadi kalau kita nak menganalisa punca kenapa manusia sanggup buat sesuatu yang salah, sesuatu yang tidak betul, sesuatu yang bertentangan dengan ilmu, sesuatu yang hanya sesuai dengan tuntutan hawa nafsu semata-mata. Jadi ada manusia yang sanggup menuntut kebahagiaan yang berbentuk kelazatan yang sementara. Hanya yang dia faham dengan kebahagiaan itu adalah kelazatan yang sementara. Dia tak nampak dah yang jauh-jauh. Pilih sesuatu perbuatan itu, dia buat sesuatu perbuatan itu kerana dia melihat pada perbuatan itu ada kelazatan ataupun pleasure. Memberikan kepadanya kelazatan. Walaupun kelazatan itu adalah kelazatan yang bersifat sementara. Sekejap aja. Tapi asalkan pleasure. Dia tak fikir jauh. Dia fikir asalkan memberikan kelazatan, maka itulah kebahagiaan baginya. Dia dah tak pertimbangkan faktor-faktor lain. Ini mereka yang memahami kebahagiaannya itu sebagai pleasure. Mereka yang memahami kebahagiaan itu sebagai kelazatan yang sementara. Sehingga mereka sanggup mengabaikan, melupakan kelazatan yang kekal abadi. Ini dia tukar kelazatan yang kekal abadi demi untuk mencapai kelazatan yang sementara. Jadi apa penilaian kita kepada orang yang sebegini? Kata Imam Ghazali rahimahullah, orang yang menukar sesuatu yang kekal abadi, sesuatu yang berpanjangan, yang tidak sudah-sudah, tidak putus, demi untuk dapatkan sesuatu yang sekejap saja hilang, itu adalah seorang yang tidak waras. Orang yang macam ni, dia melakukan sesuatu tindakan yang tidak waras ataupun bodoh. Ini orang bodoh. Bodoh maknanya dia tidak tahu nilai sesuatu. Oleh kerana dia tak tahu nilai sesuatu antara dua perkara, maka dia tukarkan sesuatu yang lebih bernilai dengan sesuatu yang kurang bernilai. Macam kita ada emas, kita tukarkan dengan besi. Orang yang memiliki besi itu, cerdiklah kerana dia tukar dengan kita. Besi dia sekilo, tukar dengan kita ada emas sekilo. Jom kita tukar. Kita tukar. Kita pemberi kepada dia sekilo emas, dia bagi pada kita sekilo besi. Kalau dia bagi 10 kilo besi sekalipun, itu besi. Sesuatu yang tak ada nilai ataupun kalau ada nilai pun sangat rendah. Tak padan dengan sekilo emas itu. Jadi, orang yang buat begitu adalah seorang yang bodoh. Maknanya, seorang yang menukarkan sesuatu yang bernilai dengan sesuatu yang kurang nilai ataupun tidak bernilai. Jadi, kenapa? Kerana dia telah menafikan untuk dirinya sesuatu yang lebih baik. Kerana orang yang waras itu adalah seorang yang hanya buat sesuatu yang baik untuk dirinya. Itu tanda seorang itu waras. Kalau seorang yang merosakkan dirinya, seorang yang melakukan sesuatu yang boleh mendatangkan kemudaratan kepada dirinya, maka seorang itu tidak dianggap sebagai waras. Sesiapa saja yang waras, petandanya apa? Dia akan buat sesuatu yang baik untuk dirinya. Ini persoalan pokoknya.
Jadi kita nak bawa kepada persoalan tipu daya tadi. Persoalan gurur dalam bahasa Arabnya. Yang saya terjemahkan sebagai tipu daya. Apa yang dibahaskan oleh Imam Ghazali rahimahullah dalam kitab yang ke-30. Kitab Zamil Gurur. Jadi dalam Islam, kebahagiaan itu bukan semata-mata merujuk kepada kelazatan jasmani. Jangan kita ingat kebahagiaan itu hanya apa yang sedap kepada mata, apa yang sedap kepada sentuhan, apa yang sedap kepada lidah rasa. Jadi jasmani ini apa yang kita alami dengan tubuh badan kita. Itu kata bodily pleasure, kelazatan tubuh badan. Walaupun itu kita tidak nafikan. Ada aspek itu. Akan tetapi, bukan semata-mata itu. Kalau sekiranya kita fikir kelazatan, kebahagiaan itu hanyalah apa yang kita alami dengan tubuh badan kita, maka itu adalah merupakan suatu pandangan yang sangat sempit. Macam haiwan, haiwan pun tahu kelazatan yang bersifat sementara ni. Kelazatan yang bersifat jasmani ini. Akan tetapi, kebahagiaan yang kita maksudkan itu dalam Islam adalah merujuk kepada fadilah. Merujuk kepada kelebihan-kelebihan yang dianjurkan oleh agama. Kelebihan-kelebihan yang dianjurkan oleh agama. Yang disebut oleh agama. Pasal kalau kita bercakap tentang kebahagiaan tanpa sandaran kepada agama, maka itulah kita akan terbawa kepada hanya semata-mata kebahagiaan yang bersifat badaniyah. Kebahagiaan yang bersifat kelazatan tubuh badan yang sementara. Apa lagi yang kita boleh bayangkan? Selain daripada itu. Itulah yang berlaku dalam tamadun barat. Di mana mereka ini menganjurkan faham kebahagiaan yang sedemikian. Yang melihat kebahagiaan itu hanya merujuk kepada kelazatan-kelazatan yang sementara yang bersifat tubuh badan. Jadi itulah yang dicuba dimaksimumkan. Dia cuba maksimumkan kelazatan itu. Maksimumkan kenikmatan yang mereka dapat daripada makan minum, daripada seks, daripada aktiviti-aktiviti yang menyeronokkan, hiburan yang dinamakan sebagai gaya hidup hedonistik yang tidak pernah puas sebenarnya. Sebaik saja mereka capai apa yang mereka dapat itu, serta-merta juga kelazatannya itu akan hilang. Dan kelak nanti mereka akan mencari kelazatan yang lebih lagi. Kerana apa yang sudah dinikmati atau dirasai sebelum ini, mungkin tidak lagi memuaskan untuk mereka. Maka mereka itu sentiasa mencari-cari, tak pernah puas, tak pernah habis. Begitulah keadaannya apabila faham kebahagiaan itu tidak dipandu oleh agama. Kita cakap sini tentang kebahagiaan yang merujuk kepada fadilah, yang merujuk kepada kelebihan-kelebihan yang digariskan, yang dijelaskan oleh agama. Nanti kita akan jelaskan perkara itu pada masa akan datang. Sekarang ni saya nak jelaskan lebih lanjut lagi erti kebodohan yang dalam bahasa Arabnya disebut humq ataupun hamaqah. Jadi jawapan Imam Ghazali rahimahullah kalau ditanya kenapa orang sanggup memilih kebahagiaan yang sementara dan meninggalkan kebahagiaan yang kekal abadi, maka jawapannya senang. Kerana orang itu bodoh. Kerana orang itu bodoh. Jadi sekarang kita nak jelaskan apa sebenarnya kita maksudkan dengan bodoh. Orang Melayu kita cukup pantang disebut bodoh ni. Ialah bukan orang Melayu kita saja. Saya ingat orang lain pun begitu juga lah kot. Tak boleh dikata bodoh. Marah kalau dikatakan bodoh. Tapi tak kisah untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bodoh. Ini masalahnya. Dia sanggup melakukan perbuatan-perbuatan yang bodoh. Tapi apabila dikatakan engkau ni buat benda bodoh, marah. Jadi kita nak jelaskan di sini. Apakah yang dimaksudkan dengan bodoh? Bodoh itu sebenarnya buat benda yang tak betul. Senang cerita. Maksud yang mudah. Kenapa seorang itu buat benda yang tak betul sedangkan dia tahu benda yang betul tu apa? Jawabnya bodoh. Kerana dia bodoh. Kerana dalam bahasa Arab, perkataan bodoh yang kita sebut tadi dalam bahasa Arabnya humq atau hamaqah.
adalah lawan kepada akal. Bodoh maknanya tak berakal. Bahasa Arab ziddul aql. Kalau kita cek dalam kamus, al-humq maknanya ziddul aqli, lawan kepada akal ataupun kurang akal. Lawan pada akal maksudnya mungkin tak ada akal langsung. Ataupun qillatul aqli, sedikit akal, kurang akal. Itu maknanya asas. Jadi hum tu dia bukan semata-mata jahil atau tak ada ilmu. Perkataan hum dalam bahasa Arab bukan bermakna orang tu jahil, tak tahu. Kerana kalau semata-mata dia jahil, dia tak tahu, maka perkataannya adalah safaha. Jadi bahasa Arabnya dia bahasa yang sangat tepat, precise dari segi maknanya. Dia bukannya boleh kita gunakan satu perkataan je. Dan mungkin dalam bahasa Melayu perkataannya bodoh saja. Tapi dalam bahasa Arab, kalau bodoh yang macam ni, ini namanya. Kalau bodoh yang macam ni, ini namanya. Tapi semuanya di bawah kategori bodoh lah. Jadi ada beza di antara humq dengan safaha. Jadi humq yang kita terjemahkan sebagai bodoh ni, kalau kita cek dalam kamus bahasa Arab yang besar, contohnya seperti dalam kamus Ibnu Manzur, beliau menjelaskan humq ataupun hamaqah itu artinya seseorang itu, bila seseorang itu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya sedangkan dia sedar itu salah. Dia buat sesuatu yang salah dalam keadaan dia tahu benda itu salah. Jadi buat salah dengan sengaja lah. Jadi ini bukan bodoh. Main-main punya bodoh ni. Jadi dia satu spesies bodoh yang dinamakan dalam bahasa Arabnya humq. Dalam bahasa Melayu saya tak tahu. Saya hanya tahu perkataan bodoh aja. Jadi dalam bahasa Arab disebut wad'u syai' fi ghairi mawdi'ihi ma'al ilmi biqubhihi. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Maksudnya buat benda tak betul lah. Sedangkan tahu benda itu tak baik. Benda itu tak elok. Jadi yang kita katakan ghurur itu, ini balik kepada persoalan mukaddimah kita. Yang kita jadikan mukaddimah ni ialah mukaddimah kepada kitab Zammil Ghurur. Persoalannya kenapa dalam banyak-banyak kitab-kitab ini yang kita pilih? Kitab kecelaan tipu daya ini. Kerana ghurur itu adalah merupakan natijah kepada hamaqah. Yang kita katakan tipu daya ni, orang yang tertipu dan terpedaya, orang yang tertipu dan terpedaya adalah orang yang bodoh. Ini adalah merupakan suatu sifat yang tercela. Sebab itu dimasukkan kitab ini di bawah 10, kategori 10 kitab. Kalau masih ingat perbincangan kita tentang 40 kitab dalam Ihya. Jadi ini yang ke-30. Yang dia terletak di bawah himpunan Rubu' Al-Muhlikat. Masuk dalam 1/4 kitab Ihya yang membicarakan tentang perkara-perkara yang membinasakan. Jadi salah satunya adalah ghurur. Dan ghurur ini disebut oleh Imam Ghazali sebagai Ummus Syaqawah. Ibu segala kecelakaan. Jadi kalau orang tu nak mendapat kecelakaan, ini ibunya. Apa maksud ibu? Ibu ni sesuatu yang melahirkan. Maknanya, daripada sifat ghurur ini, dia akan lahir berbagai-bagai lagi perkara yang mendatangkan kecelakaan kepada seseorang. Jadi, sebab itu, maka persoalan ghurur atau tipu daya ini adalah merupakan suatu persoalan yang besar. Persoalan yang sangat penting. Jadi, hinggakan Imam Ghazali rahimahullah menamakannya Asyqawah, ibu kepada segala kecelakaan. Ataupun mambaul muhlikah, mambaul muhlikat. Maknanya apa? Tempat terbit segala perkara yang membinasakan. Samalah maknanya ibu dengan tempat terbit je tu. Tempat terbit segala perkara yang membinasakan. Jadi apabila seseorang itu ditimpa penyakit yang kita namakan ghurur ataupun penyakit tipu daya, ada masalah kita nak, dalam bahasa Melayu kita tak dapat satu perkataan. Dalam bahasa Arab dia ada perkataannya ghurur. Dalam ghurur itu terkandung tipu dan daya. Tipu dan pedaya. Orang yang kena tipu dan orang yang terpedaya. Jadi perkataannya ghurur dalam bahasa Arab. Jadi ini adalah suatu penyakit.
Jadi orang yang ditimpa penyakit gurur ini, dia takkan berupaya untuk mendapat panduan daripada hatinya. Kita buat apa-apa kerana panduan daripada hatinya. Hati kita, akal kita, fikiran kita yang waras. Ha, macam tu. Ha, orang yang waras, dia akan memilih sesuatu perbuatan, bertindak berdasarkan kepada panduan akal yang waras. Ha, sepatutnya begitu. Manusia yang normal, manusia yang waras akan bertindak mengikut fikiran yang waras. Ya, fikiran yang waras bagaimana? Dia akan buat sesuatu yang baik. Ha? Dia akan buat sesuatu yang betul. Ha? Dia takkan buat sesuatu yang memudaratkan dirinya. Kerana itu tidak baik untuk dirinya. Jadi, dalam kes orang yang ditimpa penyakit ghurur ini adalah seorang yang dah hilang keupayaan itu. Dia tak boleh nak buat sesuatu yang baik kerana mata hatinya telah tertutup. Ha, mata hatinya telah tertutup. Maka, dia tidak lagi dapat melihat kebenaran itu sebagai kebenaran. Ha, kita tahu kan Nabi kita SAW ada mengajarkan kepada kita suatu doa yang berkait dengan perkara ini. Doanya berbunyi, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhanku, tunjukkan kepada kami yang benar itu sebagai benar. Warzuqna ittiba'. Dan kurniakan, rezekikan kepada kami kemampuan untuk mengikutnya. Ada kerana boleh berlaku. Kemudian sedikit lagi doa itu, warinal batila batila warzuqna ijtinabah, dan tunjukkan kepada kami yang batil, yang salah itu sebagai salah, dan kurniakan kepada kami kekuatan untuk menjauhinya. Kenapa doa begitu? Kerana ada, bukan setakat ada, ramai orang yang tahu perkara yang baik tapi dia tak buat. Ramai orang yang tahu perkara yang salah tapi dia tidak tinggalkan. Ha, ini adalah merupakan golongan yang telah gagal untuk bertindak secara waras. Gagal untuk bertindak mengikut basirah, pandangan mata hati. Gagal untuk mendapat panduan daripada di hatinya sendiri. Karena hatinya telah tertutup ke daripada dua pilihan. Satu pilihan buat yang baik. Satu lagi pilihan buat yang jahat. Yang tak baik, yang hina, dia pilih yang hina, yang keji. Walaupun dia tahu yang ini hina dan keji dan merosakkan. Tapi mungkin kerana melihat perbuatan itu memberikan kepadanya manfaat yang sementara, kelazatan yang sementara, maka dia tukar, dia lupakan, dia buat tak tahu prinsip yang dia dah tahu betul. Maka orang begitu sebenarnya telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan akal fikirannya, bertentangan dengan sifat semula jadinya. Maka dia tidak lagi melihat kebenaran sebagai kebenaran. Ha, dia telah membiarkan dirinya tunduk kepada perintah hawa nafsu. Tunduk kepada perintah hawa nafsu dan telunjuk syaitan. Hawa nafsu dengan syaitan ni dia, kata orang putih, hand in hand. Hawa nafsu itulah jalan. Menghubungkan syaitan dengan manusia. Akan memenangkan hawa nafsu itu. Dia akan bagi nasihat supaya kita ni tunduk, ikut hawa nafsu. Jadi, dalam keadaan itulah sebenarnya dia membuat keputusan. Dia buat keputusan dalam keadaan dia memberatkan hawa nafsu, tinggalkan nasihat akalnya yang waras. Nah, sedangkan hawa nafsu itu mengikut nasihat petunjuk daripada syaitan. Nah, jadi, orang yang kita katakan ditimpa penyakit ghurur ini, begini hal keadaannya. Dia bukan tak tahu sesuatu yang salah. Dia bukan tak tahu sesuatu yang baik. Dia tahu, tetapi dia pilih yang salah, yang tak betul. Jadi, dalam lisanul Arab, dalam kamus besar bahasa Arab, tebal berapa puluh jilid, mungkin 20 lebih jilid, Manzur menjelaskan tiga makna yang terkandung di dalam perkataan ghurur. Iaitu, pertama, syaitan. Ha, kita dah sebut tadi, dorongan syaitan. Yang kedua, kebatilan. Ha, ini unsur-unsur. Bila kita sebut ghurur, ini unsur-unsur yang terkandung dalam kataan ghurur. Pertama, ada syaitan di situ. Syaitan itu sebagai apa? Sebagai pendorong, penggalak,
Yang kedua, ghurur ini berkaitan dengan kebatilan, sesuatu yang salah, sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran. Itu maknanya kebatilan. Dan yang ketiga, kelazatan duniawi. Jadi perkara yang batil juga dipilih kenapa? Kerana dia ada faktor kelazatan di situ. Ha, kita tak akan pilih perkara duniawi yang menyakitkan kita, yang mendatangkan mudarat kepada kita secara direct, secara langsung. Tapi kita pilih sesuatu perbuatan yang buruk itu kerana ia datang dengan pakej kelazatan. Jadi pakej itu kelazatan. Jadi bila pakej itu kelazatan, walaupun sementara, yang sanggup pejamkan mata, lupakan akibat jangka panjangnya. Maka dipilih satu perbuatan itu walaupun nyata perbuatan itu batil. Kerana dia telah tunduk kepada telunjuk syaitan. Inilah merupakan tiga unsur, tiga makna yang terkandung dalam perkataan ghurur. Bila sebut ghurur itu, tiga makna ini terhimpun di dalamnya. Syaitan, kebatilan dan kelazatan duniawi. Jadi insyaAllah kita akan huraikan lebih lanjut lagi persoalan ini dalam siri yang akan datang. Siri yang ke-6 insyaAllah. Sehingga kita bertemu lagi pada minggu akan datang. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.